Proses menurunkan cakar ayam. Satu, dua. Ini cakar ayamnya langsung. Tangi, tangi. Tangi masih. Langsung tangi tinggi masih. 8 meter. Nah, ini 8 meter. Ya, ini ya. Enggak pakai kedel-kedel ini. Wae, pringe siapke. Lha bahasane tukang iki jare ketel-ketel. Ketel-ketel. Nah, yang ketel-ketel mana ini ada enggak? Ini loh yang ketel lawu, Bosku. Lawu banget, mentos-mentos. Ada yang dikas. Itu saplok nyalep tuh. Banyunya ini. Gimana? Saploknya apa? Banyunya megung. Alhamdulillah sekarang sudah tidak megung ini banyunya ya. Sudah tak silah ke diesel. Nah ini cakar ayam tinggi 8 meter. Langsung. Dari bawah sampai atas nyambung. Iya. Mantap pokoknya. Ini pakai besi ulir 13 mili campur 12 mili. Polos. Besi ini 13 mili ini kuru kabeh. 12 mili ya kuru. Gitu guys. Hati-hati ya, Bosku. Dalam penceblokan cakar ayam harus hati-hati. Ini tukangnya tukang profesional ini pokoknya. Asyuk tengah-tengah. Ini tim tukang woyo-woyo. Mas, misalnya kok bener kesisan kok mau dijudut nih mas. Mas, gue kan gak bener miring gue dah, dianu emang gue. Dih, bagi sih, dih. Bagi sih, dih. Kisan di bener ke. Ayo Mas Eko, gaske. Ini lagi menyemplungkan cakar ayam 8 meter ini ya pokoknya. Berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kecemplung akhirnya. Terus. Ah, sudah ditekan. Kita kedel-kedel. Kita cemplungan. Ayo kamu. Nah. Mami gira lo maneng lo bahaya lo nak. Anu lo orang ngono kuwi nyoba kene kuwi, Jon. Apa lu minggir lo? Ayo kali pringe, kali pringe. Bos di box sudah kena merah gitu. Sudah kita sudah ini. Foto dur deh, foto sih dur. Foto mau pringe. Enggak ada. Ada ini sangi ae. Nih. Oh, nih. Jalan nih. Poklek. Rapopo. Rapopo kuwi pepes ora poklek tenang ae. Awas. Ada apa ini? Penggantolan. Tablek kena masih. Sikilnya tolong ditablek lagi sikilnya.
ngerti lho Mas. Iwo tengen ora ngerti. Aku ora ngerti, Pak. Aku ora ngerti lho. Wis bingung. Kanan kiri, iwo tengen aku ora ngerti. Tangan apik karo tangan elek. Tangan apik. Linggis, linggis, linggis tuh. Kiki lo gede banget iki lo. Linggis kok. Oke. Masa kok yang linggis? Batur, Pak, tertampung. Awas. Dan ini karena lubangnya ini kurang jembar. Kita jerokkan dulu. Kita jerokkan. Nah, kita dodok-dodok ini ya. Setelah jembar kita nanti lebokkan ke sini. Misalnya pakai lipis mawar. Pakai kecap ringkih ya. Turunan jarak gelas Pak Wono iki sawung ngegaling aja kita angkat kok kita berdol. Oke. Wis main. Dalam wis oke. Tapi serobokan rene sik nang ringe kuwi. Bu ketok Bu. Ketok kira-kira 5 meter. Ringe mulu Bro. Ringe mulu. Apa jebuk kono ning anu iki pecah-pecah iki. Rokek iki.